perbandingan ini Redmi Note 10 dengan Sony Xperia XZ Premium ya, Mam? Iya. Nah, ini lebih gede. Ini seperti di spek ini beda aperture lensanya. Nih, Mam masih ini ya, lensanya dekat belum jauh. Apa lupa nanti saya searching lah pas di video. Ini indoor. Nah, Redmi nggak ada ngeredus cahaya yang kedip-kedip, kalau Sony sudah. Fokusnya ini tanpa ada ketuk-ketuk fokus ya. Sony ini juga fokus bagus. Cuman ukuran lensanya ininya beda. Nggak diketuk ya, tetap saya nggak akan mengetuk. Blurnya tetap steady fokusnya, yang mana silahkan Anda tentukan sendiri pilihannya. Panang, dadah panang. Jangan lupa subscribe. Mana makanan di bawah sini, bawah? Sony mah steady terus, Mam. Redmi mah langsung ngeblur. Ngeblur terus. Wah, bener Oh, ini saya fair ya. Ngetesnya tidak ada ketuk cahaya buat supaya fokus. Fokus sendiri aja. Nah, ini Redmi butuh berapa detik buat kembali ke fokus. Kalau Sony terus-terusan fokus, coba kembali ke orang lagi, Mam. Dadah, Mam. Wah, benar. Fokus lagi nih. Red. Beda fokusnya. Oke, sekarang kita outdoor. Oke, sekarang ini outdoor. Pak Beben, dadah Pak Beben. Oh, hai. Jangan lupa subrek. Ini ke sini, Pak Beben. Guys, ini perbandingan 4K. Yang Redmi 4K 30 fps, yang Sony kurang tahu. Tapi tetap, Mam, 4K menang di Sony, stabilnya. Stabilizernya nggak terlalu goyang-goyang. Nah, tuh ini gerak-gerak. Nah, kalau di 4K ada
Jadi harus gini berarti perbandingannya. Nah, kalau di sisi jajarin terlihat tetap stabilan Sony, masih ada aktif dan Sony 4K-nya.